Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pojok Cerita Syarif Hidayat. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman YouTuber pemula, yaitu cara kita membuka kreator studio di channel kita ya. Ada teman-teman yang YouTuber pemula itu belum tahu cara membuka kreator studio di browser ya. Bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa di tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman yang lain di media sosial teman-teman ya, agar mereka juga bisa tahu cara membuka kreator studio. Oke, teman-teman, kita beralih dulu ke channel saya yang satunya ya, channel baru ya, channel musik. Kita akan beralih agar teman-teman bisa melihat cara kita membuka kreator studio teman-teman, karena kreator studio itu penting bagi YouTuber-YouTuber pemula ya teman-teman, karena dengan kreator studio kita bisa melakukan settingan pada channel kita ya, agar channel kita itu bisa ditemukan oleh para viewer atau subscriber di pencarian YouTube. Sangat penting ya teman-teman. Kita akan beralih ke channel saya yang satu. Ya ini teman-teman ya, kreator 74 channel. Ini. Ini ya. Nah, kita akan masuk ke kreator studio teman-teman. Nah, di ini adalah halaman pencarian YouTube ya, tampilan beranda awal YouTube ya. Kemudian kita ke logonya saja ya teman-teman, kita ke logo channel, kita klik, kemudian kita klik kreator studio teman-teman, yang ada lambang roda gigi ini ya, kita kreator studio YouTube studio. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, di kreator studio nih teman-teman, kita bisa melakukan settingan pada channel kita ya teman-teman, karena mungkin teman-teman belum setting kata kuncinya ya, kemudian negara domisilinya itu teman-teman belum setting, maka kita akan men-setting semua hal yang terkait dengan channel kita teman-teman. Nah, di dolar ini teman-teman, logo dolar ini, kita akan melihat laporan monetisasi kita teman-teman ya, laporan perkembangan channel kita. Ini sudah ada 3 subscriber ya, karena ini channel baru, ini adalah baru 3 subscriber, jam tayangnya masih 0. Nah, jika teman-teman sudah memenuhi syarat 4000 jam tayang sama 1000 subscriber, maka kita akan mendapati notifikasi di sini, daftar sekarang atau apply now. Nah, karena ini belum ya teman-teman, belum memenuhi syarat untuk bergabung dengan YouTube Partner Program ya, ini agar dapat mengikuti program partner YouTube channel Anda perlu mendapatkan 4000 jam waktu tonton publik dan dalam 12 bulan terakhir, dan 1000 subscriber channel Anda juga akan ditinjau untuk memastikan bahwa channel tersebut memenuhi syarat kebijakan monetisasi YouTube. Monetisasi ini teman-teman adalah mengesahkan bahwa kita akan diterima di program
YouTube Partner atau YPP, YouTube Partner Program. Nah untuk melakukan settingan pada channel kita, teman-teman, kita ke menu setelan ini ya. Menu setelan ada roda gigi, teman-teman, kita klik saja, akan muncul seperti ini. Teman-teman juga buka di browser di Android juga akan seperti ini, teman-teman ya, tampilannya akan seperti ini. Nah jika teman-teman ingin men-setting mata uang itu di Indonesia, teman-teman boleh klik sini. Ini akan muncul semua mata uang yang ada di dunia, teman-temannya, mulai dari dolar, kemudian ini kalau dolar ini ya, teman-teman, USD ini ya, dolar Amerika Serikat. Jadi, kalau teman-teman setting ini juga boleh, nggak apa-apa ya. Kemudian channelnya, teman-teman, ini channel. Ini teman-teman harus menentukan negara teman-teman di Indonesia, karena teman-teman berdomisili Indonesia itu harus ya, harus ini. Kemudian di sini teman-teman boleh menambahkan kata kunci. Ini kata kunci, ini adalah kata kunci untuk channel teman-teman. Jadi bisa ditambahkan ya, misalnya musik ya. Di sini tambahkan no copyright musik. Nah, kemudian tambahkan juga misalnya studio musik seperti itu. Kemudian YouTube galeri atau misalnya musik sendu, pokoknya yang terkait musik lah, teman-teman ya, kita tambahkan di sini. Kenapa, teman-teman? Agar channel kita itu akan tampil di pencarian YouTube, teman-teman. Ini adalah cara men-setting channel kita. Kemudian di setelan lanjutan, di sini teman-teman harus menentukan apakah channel teman-teman itu teman-teman buat untuk anak atau tidak ya, teman-teman, harus ditentukan di sini ya. Nah kemudian kelayakan fitur ini, teman-teman, ini harus diverifikasi, teman-teman ya, harus terverifikasi, mulai dari mengupload video, membuat playlist, menambahkan kolaborator ke playlist, menambahkan video baru di playlist. Ini harus diverifikasi dengan nomor HP. Kalau tidak, teman-teman, nomor telepon, kalau tidak, ini tidak akan aktif. Maka teman-teman tidak bisa mengupload video, teman-teman tidak bisa menambahkan playlist, teman-teman juga tidak bisa melakukan teguran, tidak akan memiliki teguran komunitas yang belum diselesaikan, terselesaikan. Teman-teman tidak akan mendapatkan notifikasi pada channel teman-teman jika ada orang yang melanggar, melakukan pelanggaran pada video teman-teman ya, apa, melakukan tindakan yang tidak sesuai lah, seperti itu. Kemudian ini fitur-fitur yang memerlukan verifikasi telepon ini. Video berdurasi lebih panjang 15 menit. Kalau teman-teman tidak verifikasi ini, maka teman-teman tidak bisa membuat video yang panjangnya lebih dari 15 menit. Kemudian teman-teman sudah bisa memasang thumbnail pada video teman channel teman-teman, bisa live streaming, kemudian bisa mengajukan banding jika konten teman-teman itu diambil oleh orang-orang atau mereka melakukan tindakan copyright dengan channel teman-teman ya. Nah jika ini sudah semua, teman-teman, sudah diverifikasi dengan nomor telepon, maka teman-teman boleh menyimpan ya. Kemudian default upload ini, teman-teman ya, ini judul ini nggak usah diisi ya, itu nanti pada saat kita mengupload kemudian kita isinya. Kemudian tag juga, ini berkaitan dengan default upload di video. Jika teman-teman terkait dengan musik, maka teman-teman bisa mengupload default upload tentang musik di sini, teman-teman. Kemudian setelan lanjutan di sini, teman-teman juga bisa mengupload lisensi standar, ini sudah pas. Kemudian sesuaikan kategori yang ada pada teman-teman, misalnya tentang musik ya, kita taruh musik lah ya, atau hiburan. Apakah tentang informasi, kita bisa taruh juga tentang informasi, tentang teknologi juga bisa. Tinggal teman-teman yang mengatur ini ya, teman-teman. Saya pilih blog dan orang ya, teman-teman ya.
Kemudian konten ini kita pilih yang teratas saja. Kemudian komentar ini tahan untuk komentar yang berpotensi tidak baik ya pada video teman-teman. Nah, kemudian izin ini lewati, komunitas ini kita lewati saja ya. Ini ya, ini tahan komentar sama juga dengan yang tadi. Kemudian perjanjian. Nah, ini jika teman-teman sudah diterima di YPP, ini teman-teman akan mendapatkan perjanjian di sini teman-teman ya. Karena ini channel ini belum mendapatkan belum disetujui untuk dimonetisasi, makanya belum ada pemberitahuan tentang perjanjian di sini. Jika sudah teman-teman, maka teman-teman lakukan simpan. Nah, itu adalah cara setting kita di channel kita ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian di sini ya. Penyesuaian channel teman-teman ini bisa teman-teman tambahkan, misalnya cuplikan-cuplikan subscribernya, kemudian ada brandingnya di sini ya, ini logo, kemudian ada bannernya, ini kita pasang di sini teman-teman ya, kita pasang di sini. Kemudian ini ini watermark video, ini tombol subscribe yang ini fungsinya agar para viewer itu tidak lagi mensubscribe di bawah video, dia langsung mensubscribe di dalam video kita. Ini kita pasang ini watermarknya, ini watermark apa saja yang kita pasang, wajah kita ke atau logo subscribe boleh juga ya teman-teman. Kemudian di sini juga sudah ada tentang hak cipta teman-teman, yang ini kita kalau kita sudah terverifikasi maka kita akan bisa melihat orang-orang yang mengambil video kita di sini atau kita yang melakukan pelanggaran hak cipta. Sini juga ada subtitle di sini, kita bisa menambahkan subtitlenya jika perlu. Kemudian ada komentar di sini ya. Di sini kita bisa membalas komentar siapa saja yang melakukan komentar pada channel kita ya. Kemudian sini analitik teman-teman. Di sini analitik tempat kita melihat hasil kita secara real time teman-teman ya. Real time itu bukan berarti hasil yang sudah fix, karena hasil yang sudah fix itu jam tayang sama subscriber kita itu ada di laporan monetisasi. Nah, jadi ada beda teman-teman ya, beda jumlah di laporan monetisasi sama dengan yang di analitik itu beda ya, tidak sama teman-teman ya. Di analitik itu adalah real time ya, real time yang dilaporkan oleh YouTube kepada kita, mulai dari ringkasan, kemudian jangkauan, kemudian interaksi, kemudian penonton. Nah, kalau sudah dimonetisasi di sini ada pendapatan di sini ya, ada pendapatan di sini. Nah, kemudian ini playlist, ini playlist teman-teman akan buat pada video nanti teman-teman ya, akan ditentukan di video teman-teman, nanti teman-teman akan membuat playlist di situ. Kemudian ini dashboard, ini adalah tampilan utama, halaman utama ya teman-teman. Kita akan melihat rasio klik tayang kita, kemudian kita akan melihat penayangan kita secara real time ada di sini. Kemudian subscriber juga akan terlihat di sini. Nah, ini adalah cara kita membuka Creator Studio di channel kita, dan ini sangat penting bagi teman-teman karena ini ada penentuan agar channel teman-teman itu bisa ditemukan di halaman pencarian YouTube teman-teman. Sangat penting ya teman-teman. Dan saya harap juga teman-teman segera melakukan settingan karena ini penting bagi teman-teman. Kalau teman-teman membuka di browser di Android akan sama tampilannya teman-teman ya. Sama tampilannya seperti ini, dan teman-teman boleh melakukan setting pada channel teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share video ini. See you.